Boleh kamera. Oke, sangat jelas. Putih ya? Iya, kayak sosok pocong gitu, Kang. Tinggi besar. Boleh buat kamera. Langsung aja fokus. Oke ya, interaktif. Ya, sudah ada interaktif. Itu sangat jelas banget itu. Sangat jelas banget. Sangat jelas banget. Langsung. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Harun Fawet. Ya, buat sedulur gosipmu, malam ini saya berada di pesantren lagi ya. Nah, pesantren yang sudah terbengkalai, yang konon mengajarkan aliran sesat. Iya, kita datang kedua kalinya karena penasaran sama sosok yang kuntilanak merah itu, yang kita sebut, yang pas kita pas pertama penelusuran masuk itu udah disambut. Mari langsung aja kita menuju lokasinya. Jangan lupa subscribe and like dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ya, buat sedulur semua, waktu penelusuran kita pertama sama dari tim LGC itu banyak banget interaksi ya, apalagi di dalam sini nih. Ya, mari langsung sini aja buat kita dibikin penasaran di sini. Nah, ini tempat imam, tempat ibadahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadirin wujud. Assalamualaikum. Ya, mari langsung buat sebelumnya harus semua. Nah, kita penasaran di sini. Oh, ternyata dikunci. Mari kita langsung di area situ buat sebelumnya harus semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ternyata ini karena sudah lama tertinggal, jadi sudah banyak lama kelalauan. Astaga, Cim, ada suara. Assalamualaikum, ada yang wujud? Boleh, buat sedulur wujud mo. Fokus ya, kamera fokus. Kamera fokus. Ada sosok wanita. Kamera fokus, kamera fokus. Kamera fokus. Ya, itu ya. Astaga, Cim. Allah, Allah sedih. Udah hilang. Auranya sih emang ini sangat besar. Jadi kita dan tim itu ya merasakan apa yang buat para tim baca-baca selawatnya. Nah, ini imannya buat lurus. Ini seperti kayak tempat ibadah-ibadah. Apa ini? Ini boneka yang tadi ya, waktu pertama kita penelusuran ada di sebelah sini sama sini. Ya, ini bonekanya buat seluruh logik. Waktu kita penasaran penelusuran pertama dari sini. Waktu pertama penelusuran, nah, waktu kamera apa boneka ini diambil, seperti kayak ada suara di sini, kayak nggak boleh kita ambil.
udah ada interaksi juga ya. Gitu ya, daun gara-gara begini semuanya yang mempunyai kelebihan atau apa bisa dilihat, itu ada sosoknya tinggi besar. Iya, boleh buat kamera langsung aja fokus itu ya, interaksi sudah ada interaksi itu sangat jelas banget, itu sangat jelas banget, sangat jelas banget. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ya, mari buat seluruh semua langsung silahkan. Nah, kita bikin penasaran sebelah sini lagi nih. Langsung. Nah, ini sosoknya sih itu ya, buat seluruh semua sosoknya sih sering nambahin, tapi pas di kasih cahaya itu sosoknya ngilang lagi. Jadi kadang hadir pas di interaksi ini hilang lagi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allah masjid, Allah masjid. Ya, buat seluruh semua fokus, boleh fokus. Kayak ada sosok pocongnya di situ. Kayak ada sosok pocong. Sangat jelas banget. Sangat jelas banget. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, iya, buat seluruh semua. Mari kita langsung aja ke tempat yang belakang, konon di situ tempat aborsi dan pembuangan itu ya, janin. Ya, mari. Ini ternyata areanya cukup luas ya buat sedulur gosipmu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kita di sini kayak seperti kayak dibuat bingung ya. Kita masuk ke area sini. Padahal sama. Ke sini sama. Kayak kita masuk ke alam lain ya. Di imajinasi kita. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ternyata banyak juga ya buat seluruh semua interaksinya. Nah, kita di sini ngelihat sosok anak kecil lari-larian. Mari langsung. Nah, kita sangat penasaran di dalam sini. Assalamualaikum. Hadir wujud. Assalamualaikum. Hadir wujud. Assalamualaikum. Hadir wujud. Assalamualaikum. Hadir wujud. Hadir wujud. Jangan sorak-sorak aja. Astagfirullahaladzim. Muncul. Hadir wujud. Hadir wujud. Jangan suara-suara aja kamu. Keluar. Hadir wujud. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak yang lari sebelah sini. Ayo, mari langsung kamera. Assalamualaikum. Hadir wujud. Nah, ini buat sedulur semua. Ini tempat konon digunakan sebagai tempat aborsi ya.
dan jadinya itu dibuang ada di belakang. Nah emang ini sempat seperti kayak layaknya suami istri ya, berhubungan antara santri-santrinya dan pengurusnya juga mengaku sebagai Tuhan. Ya boleh. Kita tadi di sini melihat astaga di sini. Ini ya, pada rapuh buat seluruh semua. Kita nggak berani masuk karena takut ada yang jatuh lagi. Assalamualaikum, hadir wujud. Oh ini dapur ya? Oh ini yang ruangan yang tadi. Assalamualaikum, hadir wujud. Ya buat seluruh semua, kita nggak berani naik ke atas ya, karena sudah pada rapuh semua. Eh, hadir wujud. Ya buat seluruh semua, kita penasaran di sebelah situ ya. Assalamualaikum. Jangan suara-suara aja. Muncul. Ada suara ketawa. Astagfirullahaladzim. Ternyata sosoknya diajakin interaksi itu nggak mau ya buat seluruh semua. Karena mungkin apa? Karena kita pakai penerangan ya, cahayanya terlalu terang. Jadi sosoknya nggak mau keluar. Eh, ada tim besar. Boleh kang, ada sosok tim besar. Boleh langsung kamera fokus fokus. Kamera fokus di sebelah situ ya. Astagfirullahaladzim. Sangat jelas banget. Ini kita kayaknya pernah kesini tapi dibikin bingung ya buat seluruh fisikmu. Ada suara. Eh, hadir, wujud, muncul. Jangan suara-suara aja. Ya, buat seluruh semua. Ternyata itu sosoknya nggak bisa di itu ya, ajak komunikasi. Itu pas disamperin menghilang, samperin menghilang. Apalagi kena penerangan ini senter ya. Jadi nggak bisa itu. Dia lari-larian. Ya, itu ya. Ada interaksi. Boleh langsung daun gerak-gerak ya, buat seluruh semua. Yang di atas itu. Yang di atas. Nah, muncul kan? Yang di atas. Astagfirullah, udah, oke. Okay. Ya, buat seluruh semua. Ternyata di sini juga ruangannya ini ya sangat luar biasa. Kita sampai dibikin kebingungan. Astagfirullahaladzim. Kenapa hilang terus? Kamu sudah hadir, tapi kamu menghilang. Boleh langsung hadir, wujud. Ya, nah ini katanya sih karena tempat pembuangan para ini ya, para janin-janin buat dulur kesukmu. Hadir, kenapa kamu cuma suara-suara aja?
tadi buat seluruh semua kita ngerasain ini ya, ngerasain aura di sini kayak seperti kayak pusaka gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, ternyata sosok di sini nggak bisa diajak komunikasi. Mari kita langsung di ruangan itu aja ya, buat seluruhnya. Nah, kita penasaran di ruangan ini nih. Tadi sosok tinggi besar itu nggak mau nampakin wujud, cuman hanya sekilas aja ya, buat seluruhnya. Ya ini nggak bisa dilalui ya, karena banyak banget ini beling atau paku. Tuh, dengar nggak suara? Kayak ada suara wanita, dengar nggak? Hadir, wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur gosukmu, mohon maaf ya, penelusuran kita cukup sampai sini karena banyak banget gangguan-gangguan dan suara dan sosok penampakan juga seperti kayak tinggi besar atau sosok wanita. Saya nggak mau ada kejadian apa-apa. Oke, penelusuran kita cukup sampai sini. Jangan lupa subscribe and like dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.